SD swasta HKBP 1 Bali G meraih prestasi tingkat nasional. Prestasi tersebut diraih Simponi Arwan, siswi kelas 4 pada pelajaran Matematika dan IPA. Simponi Arwan berhasil meraih medali emas pada Olimpiade Matematika IPA tingkat nasional yang dilaksanakan secara virtual dan diumumkan pada 26 September 2021 lalu. Olimpiade Matematika IPA ini merupakan bidang sains yang diperkenalkan untuk motivasi siswa pada bidang IPA, termasuk bagaimana mengucapkan masalah lewat eksperimen kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaborasi. Simponi Arwan merupakan satu-satunya peserta dari Kabupaten Toba yang berhasil meraih medali emas untuk level 2 kelas 4. Dirinya merasa sangat senang dapat memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Toba dan sekolahnya. Latihan Olimpiade Sains Indonesia yang diadakan secara online. Nah, beliau mendapatkan, Simponi Arwan ini mendapatkan juara satu ketika dia mengikuti perlombaan Olimpiade Sains Indonesia di tingkat nasional yang dilakukan secara daring. Kepala Sekolah SD Swasta HKBP 1 Bali G, Rimkot Sinaga, mengatakan peran penting orang tua sangat diperlukan dalam mendampingi anak belajar dan guru berperan sebagai pembimbing. Dikatakan Simponi Arwan merupakan salah satu siswa yang memiliki kecerdasan dan membanggakan sekolah yang telah meraih prestasi sebagai juara satu Olimpiade Matematika IPA tingkat nasional. Pihak sekolah berharap Simponi Arwan dapat mengikuti kompetisi sains nasional KSN yang diadakan pemerintah Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dan juga secara nasional dalam waktu dekat ini. Pihak sekolah telah memberikan bimbingan berupa belajar secara online dan memberikan informasi yang penting terkait perlombaan nantinya. Kamera.